Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam menjalankan setiap aktivitas kesehatan kita. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembersihan lahan persiapan pembuatan bedengan tanaman cabai, teman-teman. Jadi ketika kita membersihkan lahan dengan secara manual dengan cara seperti ini, menggunakan parang ataukah celurit atau sejenisnya, itu pasti membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan tenaga yang besar, teman-teman. Sehingga kita membutuhkan sebuah alat yang bisa mempercepat pekerjaan kita, teman-teman. Jadi kami akan menggunakan sebuah pisau modern untuk melakukan pemotongan rumput ini, supaya waktu yang kita buat gunakan tidak terlalu banyak dan tenaga yang kita keluarkan juga tidak begitu besar, teman-teman. Jadi alat yang akan kami gunakan adalah mesin ini, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan mesin rumput, namun yang harus kita perhatikan adalah mata pisau ini, teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Jadi kita harus betul-betul cek untuk bautnya ini harus kencang ya, bornya harus kencang ya, teman-teman, supaya itu bisa aman. Dan misalkan menggunakan sepatu boot, teman-teman, untuk pengoperasian mesin ini. Ikuti cara kami menggunakan mesin rumput ini, teman-teman. Seperti apa caranya? Kita lihat.
cukup sekian untuk hari ini teman-teman. Jadi cukup sekian untuk hari ini teman-teman. Kami melanjutkan dulu pembersihan lahan ini, persiapan tanam cabai. Jadi persiapan pembuatan bedengan-bedengan cabai ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, comment, share channel ini, subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman dapat melihat kegiatan-kegiatan kami selanjutnya atau dapat memberikan informasi terkait perkebunan dan pertanian teman-teman. Dan yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk channel kami. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.